dewasa, Anda pasti bertanya-tanya, kenapa kedua pemuda ini tampak begitu lemas dan sembab? Baru bangun tidur atau belum makan nih, Mas? Ini dia jawabannya. Video ini bukanlah antrean minyak goreng ya. Kerumunan ini adalah warga Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Warga tampak begitu antusias memberikan salam olahraga alias menghajar beramai-ramai dua pemuda yang berada di dalam rumah. Beruntung emosi warga bisa diredam. Tuh lihat, semua jadi tenang dan situasi tampak kondusif. Eits, tapi bohong ya. Begitu dua pemuda ini keluar rumah, warga kembali memberikan bau gementah tanpa ampun. OMG! Walau polisi sempat kesulitan melerai warga, kedua pemuda ini berhasil dimasukkan ke dalam mobil. Selanjutnya, untuk sementara mereka diamankan ke pos polisi Kecamatan Simpenan. Dari keterangan yang diperoleh, dua pemuda ini adalah kawanan jambret yang meresahkan warga. Kedua pelaku dengan nekat menjambret seorang wanita yang mengendarai sepeda motor. Kenapa? Itu yang diambil oleh pelaku, handphone korban. Pada saat korban ada di pom bensin, tersangka kebetulan itu dikejar oleh korban. Korban minta bantuan kepada masyarakat. Akhirnya si pelaku diamankan di jembatan, yang kebetulan jembatan itu kan sedang perbaikan, sehingga arus lalunya macet. Si pelaku agak terhambat ya, mau kabur, sehingga saat itu diamankan oleh warga dan yang kebetulan ada petugas dari Polres Sukabumi. Sehingga pelaku dua-duanya diamankan, kemudian dibawa ke pos. Dari pengakuan kedua pelaku, mereka telah melancarkan aksinya sebanyak dua kali, yaitu di Kecamatan Simpenan dan di Kecamatan Palabuhan Ratu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini keduanya telah dibawa ke Mapolres Sukabumi.